Persiapan pemakaman jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Kan Mumtaz atau Eril kini tengah berlangsung. Bahkan sang ibunda Atalia Praratia meninjau langsung persiapan di lokasi pemakaman Eril di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 11 Juni 2022, sebagaimana diketahui jenazah Eril akan dimakamkan di lahan milik keluarga milik orang tua Atalia di Cimaung. Menjelang kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air pada Minggu 12 Juni sore, sejumlah persiapan dilakukan. Termasuk istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, meninjau langsung persiapan di lokasi pemakaman pada Sabtu 11 Juni. Tiba di lokasi, ia dengan tegar dan tabah berjalan ke lokasi pemakaman yang dikelilingi pepohonan. Terlihat Atalia mengenakan pakaian serba hitam. Berdasarkan informasi dari keluarga, Atalia masih memilihkan lokasi pemakaman bagi Eril di lahan tersebut. Sementara itu, mantan kepala desa Pasir Hudi, Dadang Setia Permana, menerangkan lahan pemakaman itu merupakan tanah milik orang tua Atalia. Diungkapkannya, lahan tersebut belum ada makam satupun dari keluarga orang tua Atalia. Untuk itu, Eril menjadi orang pertama yang dimakamkan di lahan seluas 5 hektar itu. Sebagaimana informasi sebelumnya, jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni 2022 sore. Sedangkan untuk pemakaman dilangsungkan keesokan harinya pada Senin 13 Juni. Terkini sang ayah Ridwan Kamil telah mendesain lokasi pemakaman bagi Eril. Makam Eril akan berada di samping sungai kecil. Sekitar makam dikelilingi persawahan dan dihiasi pemandangan gunung. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!